Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa data dari Indonesia Timur telah masuk ke sistem kawalpemilu.org. Ini dapat kita lihat di Papua Tengah, Kabupaten Deyai, Kecamatan Pigi Barat, Kelurahan Ponago. Telah masuk data Form C Plano, hasil perhitungan KPS, pasangan calon presiden nomor urut 1 memperoleh suara 267, Haji Prabowo Subianto pasangan nomor 2 0, pasangan nomor 3 0. Oke, kemudian kita lihat di Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Batu Marmar, Kelurahan Bujur Barat, di input TPS 1. Di sini pasangan capres nomor 1 mendapat 246 suara, nomor urut 2 14 suara, nomor urut 3 1 suara. Kemudian di TPS 15 Pamekasan Batu Marmar Bujur Barat, di sini pasangan nomor urut 1 271 suara, nomor urut 2 1 suara, nomor urut 3 ada 1 suara. Ya, kita lihat dari TPS yang report wilayah timur, banyak yang belum masuk report ya, bahkan banyak TPS-TPS yang tidak ada monitor, tidak ada yang menjaga. Ya, jadi diharapkan kepada saudara-saudara untuk memenuhi penjagaan di tiap TPS. TPS-TPS yang belum dijaga itu dapat dilihat di website kawalpemilu.org. Silakan melakukan registrasi dan melakukan penjagaan di TPS-nya yang kira-kira bisa dijangkau. Ya, jadi tidak mesti TPS yang Anda tempat mencoblos, tapi TPS lain di sekitarnya yang mungkin masih terjangkau dapat dilakukan monitoring dengan mengklik saya jaga TPS ini. Oke, demikian, terima kasih. Semoga pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan umum telah memanggil kita.